Nggih, kula anu lendung setunggal. Terus jenang setunggal saya campur setunggal nggih. Jenang gerendul. Ah, jenang gerendul iki namanya. Ya. Ya. Yang campur. Tiga itu 10.000. Niki mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita ikuti pembelian dari blendung, kemudian jenang gempol dan 2-in-1-nya, itu blendung dicampur jenang gempol. Sekarang kita cicipi rasanya. Ya. Yang pertama kita mencicipi yang namanya blendung. Blendung itu adalah olahan jagung. Jagung dikukus gitu ya. Sampai empuk. Kemudian dicampur dengan parutan kelapa. Kalau dimakan begitu rasanya gurih ya, biasanya ditambah dengan gula pasir. Tapi yang ini gurih tanpa gula pasir. Kita icipi ya. Bismillah. Gurih. Cenderung tanpa rasa karena hanya jagung dengan parutan kelapa. Sedikit garam. Nah, sekarang kita icipi jenang gempolnya. Jadi, jenang gempolnya adalah dari tepung beras. Ya, dan ada bunder-bundernya ini. Seperti bakso. Nah, coba kita icipi ya. Kalau ini jelas. Rasanya manis. Ya, karena ada gula jawanya. Ya. Jadi karena nantinya akan disatukan, maka ya pinter sekali membuatnya ya. Yang sini gurih, yang sini manis. Sekarang, nah, gabungan dari keduanya, dari blendung jagung ini dan jenang gempol ini, nah, kita rasakan. Jadi yang jual tuh simbah-simbahnya itu memang khasnya adalah mencampur antara blendung dengan jenang gempol. Langsung kita cicipi campurannya. 2-in-1, gempol dan blendung. Perfect. Orang sana bilang perfect. Sempurna. Manisnya jenang dan gurihnya blendung. Wah. Setelah nonton video ini, mungkin banyak sekali yang pengen mencicipi. Tapi bisa juga buat sendiri, kalau di tempat Anda nggak ada, bisa buat sendiri. Jagung dikukus, kemudian yang manis ini adalah jenang gempol. Ya, yang manis ini bukan saya, tapi jenang gempol. Kemudian jadikan 2-in-1 lah. Sekali lagi ya. Sampai tidak bisa berkata apa-apa. Begitu review jenang gempol, blendung dan 2-in-1-nya. Semoga jadi hal yang bermanfaat gitu ya. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.